السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اراى مميرسه ضياء hati antv yang dirhamati Allah Sering dalam kehidupan kita bertemu dengan hal-hal kecil sehingga kita kurang perhatian karena kecilnya itu. Kita lebih sering terobsesi terhadap hal-hal yang besar sehingga sering karena terlalu berambisi, berkeinginan untuk mencapai yang besar kita tidak bisa maksimal untuk mendapatkan yang kita angkan tersebut. Pada pertemuan kali ini para pemirsa Antv yang dirahmati Allah kita akan belajar mengenai hal-hal kecil tetapi pengaruhnya demikian besar pada kehidupan seseorang. Dan yang akan kita kaji adalah pengalaman kecil seorang besar dan sangat masyhur salah seorang di antara khulafaur rasyidin namanya Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis diriwayatkan An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya Qala Rasulullah bersabda ar orang-orang yang menyayangi karena kalau Ar-Rahim itu seorang Ar-Rahim Tapi Ar-Rahimuna Banyak orang Ya Rahamuhumur Rahman Setiap orang yang penyayang Siapapun dia Itu akan disayang oleh Ar-Rahman Akan dikasihi oleh Ar-Rahman Allah itu mengasihi kepada siapa saja, baik dia yang dia cintai atau yang dia tidak cintai, baik yang beriman atau tidak beriman, semua mendapatkan berkah rohmanya Allah, termasuk makhluk-makhluk di luar alam manusia. Maka rahmatnya Allah itu meliputi seluruh alam semesta dan seisinya. Tidak hanya manusia. Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk-makhluk, para malaikat. Jin dan setan sekalipun bahkan mendapatkan karunia dari Allah yang namanya karunia hidup. Jin hidup, manusia hidup, setan hidup binatang-binatang hidup dan tumbuh-tumbuhan menikmati nikmat kehidupan itu. Karena apa? Karena berkat rahmannya Allah. Jadi arrahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi man sama. Maka kasihanilah siapa saja yang ada di kolong langit dan bumi ini. Maka kalian akan dikasihani, akan dikasihi oleh yang disama, oleh yang di langit. Dalam keyakinan kita, ya karena kita ini percaya bahwa Allah itu tidak bertempat. Tetapi selalu ketika ditanya di mana ada Allah, kita akan menunjuk ke langit. Dan makhluk langit itu banyak. Ada para malaikat di antaranya. Maka kalau kita bisa berbagi kasih, sayang kepada makhluk di kolong langit bumi ini. Maka mereka yang di langit menjaminkan kasih sayangnya untuk kita semua. Wafi muwafaqati hadis dan yang berkesesuaian dengan hadis ini, hikayatun ada sebuah hikayat. An Umar radhiyallahu taala anhu tentang atau mengenai Sayyidina Umar bin Khattab. Kana yamshi fi sukakil Madinah. Suatu saat Sayyidina Omar berjalan, Yamshi berjalan, Fi Sukakil Madinah. Di jalanan kota. Ya mungkin kalau sekarang kayak di, di trotoar gitu, para pemirsa sekalian. Atau Madinah bisa diartikan sebagai Madinah Munawwarah, kota Madinah. Faro'a sobian lalu Sayyidina Omar melihat seorang anak kecil sobi. Kana fi yadihi dan di tangannya usfurun ada seekor burung. Yal'abu bihi. Anak kecil itu sedang mempermainkan atau bermain dengan burung kecil itu. Ketika menyaksikan itu, Sayyidina Umar tersentuh hatinya. Jatuh iba melihat burung kecil itu dipermainkan anak-anak. Lalu Sayyidina Umar membeli burung itu, bayar ke anak itu fa'atakohu membebaskannya. Jadi beli bukan untuk dimasukkan ke sangkar lagi. Enggak kayak di tetangga-tetangga kita kadang-kadang kan jauh-jauh beli burung sama sangkarnya. Beli burung dimasukkan ke dalam sangkar. Ini tidak. Sayyidina Omar asli membeli burung itu atas dasar kasihan. Jatuh ibah tidak untuk dipiara, apalagi diperjualbelikan lagi. Karena setelah membeli lalu dilepas, dibebaskan. Ketika Sayyidina Omar wafat, roahul jumhur fil manam banyak orang melihat di dalam mimpi artinya ketika umma sayyidina Omar wafat banyak orang memimpikan sayyidina Omar. Fasa'aluhu an mereka bertanya tentang keadaannya kepada sayyidina Omar. faqulu ma fa'alallahu apa yang diperbuat Allah kepada engkau, wahai Umar? Ola, oh Sayyidina Umar menjawab. Wofaroli. Allah mengampuni saya. Wofaroh. Wofaroh. Allah menutup semua keburukan-keburukan... Watajawazani dan memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya. Kalau mereka yang di dalam mimpi itu bertanya, biayshain dengan apa Allah mengampuni engkau dan memaafkan semua dosa-dosamu? Bijudika, jud, jud Jud itu artinya kemurahan hati. Apakah engkau dibebaskan, dimaafkan karena kemurahan hati engkau? Adlika, atau karena keadilanmu? Saidina Umar itu dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang sangat adil. Apakah engkau diampuni oleh Allah, wahai Umar, karena keadilanmu? atau atau karena zuhudmu para pemirsa Antv rahimakumullah zuhud itu sikap kita mencukupkan apa yang ada itu zuhud bukan karena kita meninggalkan sesuatu setelah tahu statusnya haram bukan Sebab, kalau itu para pemirsa sekalian, itu gampang sekali kita memastikannya sebagai sebuah larangan. Sering di antara kita ini justru terperosok karena hal-hal yang dibolehkan, karena hal-hal yang mubah, bukan karena hal-hal yang haram. Karena jelas, kalau mohon maaf, mencuri korupsi. Menyiksa, melakukan kekerasan itu jelas ada. Rambu-rambunya tidak boleh haram maksiat, tapi kalau makan, siapa yang melarang makan? Yang tidak boleh itu para pemirsa sekalian, makan, 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 makan sampai berlebihan. Ini sifat zuhud, minta izin suami. Misalnya, para pemirsa, ibu-ibu sekalian, saya mau ke mall hari ini. Kalau satu kali dalam setengah bulan, itu boleh, tidak ada larangan orang pergi ke mall, tetapi boleh itu bisa menjadi. Petaka, kalau dalam sehari dua kali ke mall, apa dilarang ke mall? Tidak dilarang. Apa boleh ke mall? Boleh. Apa boleh perempuan nonton bola? Boleh. Apa boleh perempuan nonton tinju? Boleh. Tapi kalau setiap hari dalam sehari nonton tinju sampai tiga ronde, tiga kali, tiga permainan, itu yang bisa membuat boleh jadi negatif ini para pemirsa yang sering menjatuhkan manusia. Bukan karena haram dan halal. Kalau halal jelas bayinun. Haram jelas bayinun. Yang halal tegas ada aturannya. Yang haram tegas ada aturannya. Yang tengah-tengah ini bu yang boleh bapak-bapak sekalian. Itu yang sering membuat orang terperosok lupa. Karena boleh dilakukan berlebih-lebihan. Para pemirsa TV jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat, cintai Indonesiamu. Enggak, dia lapar. Para pemirsa yang budiman, insya Allah kita kembali lagi ke acara Cahaya Hati yang kita banggakan bersama. Nah, Sayyidina Omar itu ditanya soal ini. Apa karena engkau zuhud seperti ini, Wahai Sayyidina Omar, sampai engkau oleh Allah diampuni. Qala Sayyidina Umar menjawab Lama wadoktumuni setelah engkau sekalian wadoktumuni meletakkan saya wado ya Fil qabri di dalam kuburan Wasatartumuni biturob Sataro yasturu sitar itu artinya menutupin Sitar Sitar jadi sitar sama dengan menghijab. Jadi hijab itu aslinya ya bukan bukan yang kita gunakan untuk para perempuan itu bukan. Hijab itu ya penutup. Wasatartumuni dan kalian semua menutup saya dengan tanah. Watarok tumuni dan meninggalkan saya wahidan. Wahidan itu sendirian. Jadi para pemirsa sekalian, kalau wahid itu satu. Tapi kalau dan itu sendirian. Jadi kita jangan salah nulis nanti. Abdurrahman wahid itu Abdurrahman yang sendirian. Abdul Wahid itu hamba yang sendirian. Abdul Wahid, Abdul Rahman Wahid setelah kalian meninggalkan saya sendirian hmm. Fada khola alaiya, fada khola maka masuk alaiya kepada saya. Malakani, dua orang malaikat. Mahibetani. yang membuat hati saya bergetar. Karena kewibawaannya. Toro akli, akal saya melayang, kata Selina Omar. Setelah kedatangan dua malaikat itu, mafasili dan menjadi bergemeretak sendi-sendi tulang saya. Min batihima karena ketakutan saya kepada dua malaikat itu. lalu kedua malaikat itu mengambil saya wa jelasani dan mendudukkan saya. Wa an yasalani lalu mereka hendak bertanya kepada saya. Fasami tunidaan lalu saya mendengar seruan nida Jadi kata-kata nada yunadi nada itu memanggil seruan sama dengan daayatun memanggil seruan Jadi munadi artinya orang yang menyeru atau orang yang memanggil sama dengan da'i orang yang memanggil utruka. Jadi ada suara utruka. Biarkan abdi hambaku itu. Wala Jangan buat dia ketakutan. Jadi setelah dikubur. Datang dua malaikat. Ingin menyampaikan pertanyaan kepada Sadina Umar. Mendadak ada suara. Hai dua malaikat. Jangan takut-takuti. Jangan buat dia takut. Hambaku itu. Fa'inni rohim tuhu. Sesungguhnya saya telah mengasihinya. Wa tajawaz tu'anhu. Dan sudah kuampuni semua dosa-dosanya. Li'annahu. <tuhu> Karena sebab apa? Karena usfuron karena dia mengasihi seekor burung usfur burung kecil fit dunia ketika dia hidup di dunia farohim fil okba maka saya mengasihinya ketika dia di hari akhirat kelak. Para pemirsaan TV sekalian, seekor burung kecil, Post furun tuh kayak burung pipit. Tetapi kita harus membalik pemikiran kita, bukan karena kecilnya burung itu. Saidina Omar itu jangankan yang besar besar persoalannya, yang kecil kecil seperti seekor burung sekalipun bisa mendapatkan berkah kasih sayangnya Sayyidina Omar. Tetapi ternyata di mata Allah unsur rohmannya itu, unsur rohmahnya itu, unsur kasih sayangnya itu, itu yang dinilai sebagai penyebab utama diri doinya Sayyidina Omar menghadap Allah. Sesuai dengan janji Rasulullah dalam hadis yang sebelumnya, irhamu. Ini kata Rasulullah, irhamu man fil ardi. Sayangilah mereka yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi oleh mereka yang di langit. Hikayatun ukhra terkait dengan hadis ini. Ada hikayat lain. Hikayatun ukhrokana abidun fi bani Israel. Ada seorang abid. Abid itu pelaku ibadah. Fi bani Israel. Di zamannya bani Israel. Marro ala kathibin minar rumli. Berjalan di atas gundukan pasir. Waktu aswab bani Israel. Maja'ah atau mujia. Dan Bani Israel sedang ditimpa kelaparan. Fatamanna. Jadi orang ini lagi berjalan melewati gundukan pasir. Nah pada saat itu bangsa Israel sedang kelaparan. Fatamanna lalu dia membayangin. Bayangin. Atau menghayal. Fi nafsihi dalam dirinya. Lawkana daqikon la butuh Bani Israel. Jadi sambil berjalan di tumpukan pasir, dia ngebayangin. Seandainya pasir ini bisa membuat kenyang Bani Israel. Hanya ngebayangin, membayangkan saja. Niatnya ingin memberi. Niatnya ingin mem mendatangkan kebahagiaan kepada Bani Israel yang sedang kelaparan. Ya Allah, seandainya pasir ini bisa mengenyangkan Bani Israel. Fa'ahallahu ta'ala, lalu Allah mewahyukan. Ila nabiyin min ambiyaihi kepada salah seorang nabinya. Di tengah-tengah Bani Israel itu. Bani Israel itu termasuk bangsa yang dari mereka lahir banyak nabi nah ketika terjadi pajak kelaparan seperti ini lalu Allah mendatangkan wahyunya kepada salah seorang nabi anang qala fulan agar dia sampaikan kepada si fulan tadi inna taala sesungguhnya Allah kotau lakah al ajri sudah memberikan menjatahkan ajrun pahala kepadanya melakukan walaupun walaupun hanya menghayal saja jadi menghayal saja menghayal demi kebaikan agar orang kenyang saja itu oleh Allah sudah diganjar dengan pahala Para pemirsa TV yang budiman, faman rohima ibadallah yarhamuhullahu taala. Maka menurut kitab ini barang siapa yang berbelas kasih, yang jatuh iba, yang menginginkan kesenangan, kebahagiaan untuk pihak lain, Ya Allah janjikan kepadanya rahmannya Allah. Fa inna abdul kana hadha la walaupun dia hanya membayangkan membayangkan agar pasir tumpukan ini bisa mengenyangkan itu sudah dapat pahala dari Allah. kama law faala maka wajib baginya untuk mendapatkan pahala seandainya dia akhirnya bisa melakukan itu. Para pemirsa Antv yang budiman, demikian kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah iktibar yang sebesar besarnya bahwa hal yang kecil sekalipun kalau kita lakukan atas nama kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Allah untuk sesama, maka insya Allah kita akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbiasa menang hal kecil karena kekecilannya, tetapi pandanglah ia dari zatnya, dari niat kita. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah atas dasar rasa ibadah dan kasih sayang kita untuk sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق الهدي الى سورة المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai